Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kita ini lagi berjalan menuju ke kebun dan sekarang masih di jalan raya ya. Itu mama saya di belakang. Ini adik saya, Bapak Pacul. Dan bapak saya bersama keponakan saya sudah duluan ya. Dia turunin di belakang. Oke, kita sampai ketemu di sana ya. Jalan yang akan ditempuh ini panjang sekali sampai ke sana. Baru sampai di ujung sana belok kiri lagi terus baru naik gunung. Nah, ini mama saya. Jalan yang kita lewati sudah cukup panjang. Panjang sekali. Ya. Dan ini bawaan. Kita akan lanjut. Waduh. Mama saya di belakang. Dan di tengah perjalanan kita bertemu dengan anjing saya. Halo, Mamber. Mamber. Kiri-kiri, Nak, motor kiri. Kiri-kiri, Nak, motor. Kiri-kiri, kiri. Rindu mu ya sama mama. Rindu mu ya. Ada iya rindu mu mamamu. Ayo jalan, ayo. Ayo jalan, ayo. Lari. Iya. Itulah anjing saya. Jadi kita berpikir anjing ini tadi sudah di kebun ya. Ternyata anjing itu anjing-anjing kita lagi bermain di ini di sawah. Mungkin bapak saya tadi ada yang bonceng, makanya anjing saya tertinggal di sini dan mungkin ia menunggu kita. Memang anjing pintar. Ayo, Nak. Woi, woi, woi. Woi, sini. Mamer. Sini, Mamer. Mamer. Eh, ini. Ayo. Iya. Terus berlari, Bomber. Aduh, kenceng sekali. Jadi ini adalah sawah kita. Petak pertama, petak kedua itu ya, yang kanan. Dan masih terus berjalan. Ayo, Bomber. Lari, Bomber. Ya. Mandrek, inilah ibu-ibu petani di Desa Tindoli. Jatuhnya mempewo sih, bahasa Pamona mempewo sih. Mengeluarkan rumput-rumput kotor. Mantap, ini Nenek Celi, Mama Mora. Contohnya sama Tante Setur. Ini Toto Omi. Mama Irna ya, di Desa Tindoli, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi orang Prancis jangan lupa lia orang Prancis ini semua ini. Selamat bekerja, Melerbonde. Iyo. Ya, iko saja. Inilah desa saya, kampung saya. Ayo, Bomber, terus, terus. Motor-motor, Nak. Kiri, Nak. Bukan kanan. Nah, ini ibu-ibu bahasa Pamonanya mempaho. Mantap. Mama Denis, Mama Vini. Mah, cuma pun jenatean baju hitam. Ini Toto Omi. Ya, mereka lagi asik ini. Mempaho rei. Jangan dipaho. Ini sudah masuk ke jalan setapak. Teman-teman. Ya. Seperti ini. Ayo, Bomber. Terus, Bomber. Jalan, Bomber. Ya. Jalan. Semuanya yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Saya lagi naik gunung ini, teman-teman. Kalian bisa lihat. Gunungnya. Naik gunung sekali itu. Ya, kita akan naik gunung. Mama saya di belakang.
Aduh, panas sekali teman-teman. Aduh, naik gunung itu adik saya lagi beristirahat. Aduh, sangat-sangat panas teman-teman. Aduh deh, ini naik gunung sekali ini. Masih tinggi tuh. Bomber, bomber, ini nak, bomber, ini, bomber, sini nak, berganteng sini, mana, mana ganteng, oh itu gantengnya, ih bagaya dia leh, mondrik, bomber, goyang ekornya, ekornya digoyang, goyang-goyang ekornya, ekornya digoyang. Goyang-goyang ekornya, ekornya digoyang. Eh, bagaya dia. Ayo, naik gunung lagi kita. Naik gunung. Naik gunung kita, Bomber. Naik gunung lagi, Ade. Ayo. Kita melanjutkan perjalanan untuk naik gunung lagi. Ya, jadi teman-teman. Di sini saya beristirahat lagi, teman-teman. Aduh. Sangat melelahkan karena saya sudah lama tidak ke kebun ya. Sudah berapa tahun ya. Selama saya di Bali 4 tahun. Merantau saya tidak pernah ke kebun, terus naik gunung dengan ya, jalan yang begitu ya, jalan setapak dan jalannya itu, aduh, semuanya naik gunung jalannya ya, jadi tidak rata, jadi jalannya tuh naik gunung gelunggung ya, dan saya akan lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman ya. Ini kembali mengikuti saya ya, mungkin dia tahu kali, saya belum tembus ke atas. Bersama adik saya, jadi dia kembali mengikuti saya, mengajak saya. Tunggu Mandrik, Mandrik, saya tidak tahu jalan, tunggu. Aduh, tunggu. Aduh, dia berlari itu, teman-teman. Dia meninggalkan saya, tunggu. Dia ini setia ya. Anjing setia. Lari sangat kencang dia, cepat sekali. Ya, di sini agak sedikit enak teman-teman, karena jalannya di sini rata ya, rata tanah. Ya, sana adik saya. Iya, ya. Oke, Eva. Ternyata ini serah aku, capek. Oh, kamu di sini, bagaya sekali kamu ini. Terima kasih. Capek. Inilah kebun saya. Itulah pemandangan danau. Be, mari mesti ke mandak ya. Be ngasam. Be, aduh. Jadi ini teman-teman dia bilang dia naik gunung ini. Katanya dia tidak lelah. Wow, saya saja sampai 2 kali istirahat teman-teman. Nah, itu kalian bisa lihat itu danau di sana, Pendolo di sana. Sana bilang. Nama saya Chelsea. Nama saya Chelsea. Jemapel. Jemapel. Chelsea. Jesui. Andonesi. Andonesi. Pinter. Ya. Adik saya baru tiba. Aduh, Ngana. Saya tiba dengan anjing.
Dodo lagi, Dodo dia ini Bomber. Ini Mondrik. Capek, capek aku Bomber. Yore kamu Bomber. Ya, inilah kakak saya yang selamat sangat pagi. Terajin. Dia sedang memacur, membersihkan pohon cingkeh. Jadi kita lihat, dia sangat rajin sekali. Iya, dan kita lihat sana, papa saya, ini keponakan saya. Dan itu anjing-anjing saya yang ganteng-ganteng. Dan yang bernama Modric dan Bomber. Dan sana papa saya, kita lihat, papa saya memacul, kita lihat. Masih papa JP memacul. Iya. Cingkeng kai bawe pekedaku kamu payau cingkeng itu nah ini. Dan di sini pemandangan sangat indah. Ya. Kita lihat di sana ada poso. Ya, ada pendolo. Ada pendolo di sana. Semuanya kelihatan dari sini. Iya. Lagi minum kopi. Duh, gelap ini kasihan. Berteduh. Papa saya di belakang. Minum kopi kita. Mati kopi ini. Itu juga itu. Saya punya anjing juga makan biskuit. Ini kopi. Ini biskuitnya itu orang rumah kelapa, kasihan. Bomber mau makan kue juga dia. Ambil aja nak. Ambil aja. Oh deh. Makan kue dia toh. Dia makan biskuit juga. Oh habis semua. Wajah purang muni. Mangka jago Bomber. Sangkani jana pun cari nganganya Bomber wale. Langsung purang muni nunganun kukis. Jago dia. Ya teman-teman, jadi sudah selesai minum kopi. Sekarang saya mau lanjut kerja lagi ya. Mau lanjut pacul-pacul lagi ya. Untuk keliling di pohon cengkeh ya. Nanti sebentar lanjut lagi ya. Karena saya lagi kerja, jadi saya tidak bisa pegang handphone. Jadi saya lanjut, mau kerja dulu. Ya teman-teman, selamat siang. Sekarang sudah menunjukkan pukul 1. 1 siang dan kita belum makan. Sebenarnya makan itu jam 12 ya. Jadi kita mau makan jam 1 siang ini. Kalian bisa melihat ya rambut saya yang basah dengan keringat itu. Dan kalian bisa melihat keringat saya yang penuh di wajah saya ya. Dan ini sangat melelahkan teman-teman. Kita belum makan. Bomber, sini nak, mana? Mana Bomber ganteng, sini. Bomber, sini nak. Mana anak mama yang ganteng? Sini anak mama yang ganteng, sini. Dia ganteng kok aja, mana Mandrik? Mandrik, ganteng kok aja. Bagaya betul di orang ini, lapar. Lapar anakku. Lapar, udah. Di sini. Kasih tunjuk orangnya. Begini. Begini. Ini, kasih tunjuk orang itu ya. Boleh sih, lau. Mengkain kok aja, mau Bomber lau. Di belakang itu danau ya. Ya sudah, kita mau makan dulu. Iya, ayo. Bangke mau makan sih. Di atas atas itu bagian-bagian cengkeh itu. Panas teman-teman. Nanti habis makan siang kita mau lanjut lagi di bawah yang mau bersih-bersih ya. Kita lagi makan siang, terus mama saya tidak taruh piring. Ini ada ikan, tempe. Iya, karena kita sudah makan. Sekarang giliran para anjing-anjing kami untuk makan. Dia makan ikan tempe ya, nasi. Ya, makan Bomber sayang. Goyang-goyang ekornya digoyang. Nah, goyang-goyang ekornya ya. Iya, makan. Goyang-goyang ekornya digoyang. Makan ya, selamat makan. Ya, sudah jam 4 sore lewat, kita pulang sekarang. Teman-temanku, sekarang kita di perjalanan pulang karena sudah sore, jam 4 sore lewat, sudah mau setengah 5. Jadi orang pulang. Nah, di sini kalau pulang kita turun gunung ya. Turun gunung teman-teman. Pokoknya terima kasih semuanya. Saya ucapkan kepada kalian-kalian subscriber saya dan penonton setia saya ya. Love you pul. Inilah wajah-wajah kita sudah di bawah terik sinar matahari. Keringatnya nih. Kalian bisa lihat ya, aduh mengkilat-mengkilat begitu. Aduh, tidak apa-apa. Semangat demi masa depan yang cerah.
untuk kedepannya ya.